Guys, dikatakan berita ini sangat menghebohkan, di mana respon Indonesia baru-baru ini menghebohkan Asia. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammad dari channel. Dan kepada subscriber di luar sana yang baru saja terjumpa Musa channel, seperti biasa guys, jangan lupa, jangan kedekut, jangan temahak bilang orang Sabah untuk klik, untuk tekan button subscribe yang berwarna merah tu, tekan je pun guys, tidak perlu tunggu bil untuk membayar, just free guys, tekan saja button subscribe. Dan kepada subscriber di luar sana yang sentiasa menyokong Musa channel, thanks guys, thanks so much for support my video, to support my channel. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik guys. Dan aku sentiasa mendoakan semua kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Inside Militer. Dan kalau kita tengok judul video dia, ini memang betul-betul menghebohkan guys, di mana respon Indonesia baru-baru ini dihebohkan di Asia. Apa respon Indonesia guys? Kamu tahu? Aku pun tak tahu guys. Tapi untuk kita tahu apa sebenarnya respon Indonesia ini yang dikatakan baru-baru ini dan menghebohkan satu Asia, aku pun tak sabar guys untuk aku mengetahui apa respon Indonesia ini sampai menghebohkan satu Asia. Apa-apa pun, jom kita layan dulu video ini. Jom guys. Kalau sisa angkatan darat, kalau sisa angkatan laut, sama. Semuanya ada perkembangan, sehingga walaupun alutsistanya ini sama, tetapi kemampuannya double, triple, bahkan mungkin juga bisa menangani beberapa alutsista. Nah, sehingga bagi saya, dengan yang ada, kita pasti bisa. Sistem pertahanan kita adalah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Ya. Kita defensif, kita tidak mau punya pikiran untuk mengganggu negara lain di bidang manapun, tapi kita bertekad untuk menjaga kepentingan kita dan wilayah nasional kita. Mantap. Anda bersama dengan Inside Militer. Tegas, respon ancaman di Natuna, Prabowo langsung lakukan ini? Seolah menjawab ketegangan di Laut Natuna, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto didampingi Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Panglima TNI dan KSAL meluncurkan kapal perang tipe cepat rudal atau KCR 60 meter, kelima buatan PT PAL Indonesia Persero Surabaya pada Minggu 5 Desember. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menekankan bahwa sebagai negara kepulauan yang besar, dibutuhkan kekuatan maritim yang kuat. Adapun dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa tujuan pemerintah Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, aspek pertahanan tidak boleh diabaikan. Laut kita sangat luas, kita akan tambah kekuatan armada laut kita, dan yang ada akan kita perbaiki, kata Prabowo. Pada acara peluncuran di Surabaya, Minggu 5 Desember 2021 kemarin, Prabowo menggarisbawahi bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan telah dikaruniai sekaligus tantangan bagi kedaulatan dan keamanan bangsa. Oleh karenanya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menaruh perhatian sangat besar pada bidang pertahanan. Presiden menaruh perhatian pada pertahanan kita yang kuat, kita harus kelola dengan sangat baik, ujarnya. Adapun kekuatan TNI, sambungnya, perlu ditopang oleh industri pertahanan dalam negeri, sebab cita-cita besar bangsa adalah kuat di laut, udara, dan daratan. Peluncuran yang digelar di Sud Life Divisi Kapal Perang PT PAL Surabaya Jawa Timur tersebut turut dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, dan Direktur Utama PT PAL Kaharudin Jenot. Kapal KCR yang diluncurkan Minggu memiliki panjang 60 meter, lebar 8,9 meter. Kapal tersebut mampu mengakomodasi kru sebanyak 55 orang, memiliki berat 500 ton, dan dapat melaju dengan kecepatan maksimal 28 knot pada kondisi full load serta endurance 5 hari. Kapal ini memiliki jarak jelajah 2.400 mm pada kecepatan 20 knot. Kapal ini diharapkan dapat menjadi armada tangguh untuk menjaga kedaulatan Indonesia, di mana kapal ini kemampuan manuver yang lincah serta sesuai fungsinya.
pengamanan wilayah maritim dan melakukan pengejaran terhadap kapal asing yang melanggar wilayah teritorial laut Republik Indonesia usai protes Cina ke Republik Indonesia soal Natuna, kasal Yudo TNI AL, tak akan mundur meski nyawa jadi taruhan. Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana Yudo Margono meminta prajurit untuk menunjukkan kekuatan yang menggetarkan lawan maupun kawan dan pihak yang merongrong kedaulatan dan mengganggu kepentingan warga di Laut Indonesia. Hal ini disampaikan Yudo Margono di tengah kondisi meningkatnya ketegangan di Laut Natuna Utara usai Indonesia mendapat protes dari Cina dan memastikan TNI AL tidak akan mundur lantaran tak ada tawar-menawar terkait urusan yang menyangkut kedaulatan dan kehormatan bangsa. Prinsip ini harus kita pegang teguh selamanya, meskipun nyawa yang menjadi taruhannya, jelas Yudo saat memberikan pidato upacara Hari Armada Republik Indonesia tahun 2021 di Koarmada 2 Surabaya. Dia menegaskan sebagai prajurit Armada Republik Indonesia harus siap setiap saat dalam menjalani amanat rakyat untuk menjaga lautan Nusantara. Bung Karno dalam pidatonya, bangsa Indonesia tak bisa jadi bangsa yang kuat dan negara yang kuat jika kita tidak menguasai samudra. Jelas Yudo, dia menegaskan Armada Republik Indonesia harus dilengkapi dengan kapal perang yang mumpuni dan modern. Meski membutuhkan waktu serta biaya yang tak sedikit, sebuah keniscayaan kita akan membangun kekuatan armada yang mampu menjaga lautan Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Kekuatan armada yang baru, mesinnya terdengar di Laut Mediterania, armada yang pilar perangnya berkibar di Laut Natuna Utara, tambah KSAL. Bukti kepada rakyat Indonesia bahwa kalian layak menyandang predikat sebagai kesatria perkasa di tengah samudra, jelas judul sebelumnya. Anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhad mengungkapkan pemerintah Indonesia diminta oleh Cina untuk menghentikan segala aktivitas pengeboran lepas pantai di seluruh Laut Natuna Utara yang berbatas dengan Laut Cina Selatan. Farhad yang merupakan politisi Partai Nasdem itu menyampaikan permintaan Cina itu disampaikan melalui surat komunik diplomatik pada Agustus dan September 2021 lalu. Menurut Cina, kata Farhan, pengeboran yang dilakukan Indonesia tersebut melanggar prinsip Nine Days Line yang merupakan wilayah historis Cina. Meski surat tersebut tidak bernada ancaman, namun menurut Farhan, Indonesia harus menanggapinya dengan serius. Lantaran baru pertama kali ini Cina mengirimkan komunik diplomatik dan klaimnya di wilayah Laut Natuna Utara. Farhan menyatakan pemerintah Indonesia telah tegas menolak hal itu karena berpedoman terhadap prinsip hukum internasional, yakni UNCLOS 1982. Kami di Komisi 1 tidak diperhatikan suratnya, namun kami membahas secara resmi dan mendukung sikap pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Kemenlu Republik Indonesia, jelas Farhan. Melalui pesan singkat pada Rabu 1 Desember 2021 lalu, jelas Farhan, Indonesia tetap menjamin pelaksanaan pengeboran lepas pantai yang akan dikawal oleh Badan Keamanan Laut atau Bakamla Republik Indonesia. Sebagai wujud kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada warga negara Indonesia dan badan hukum atau kita tidak mau mengganggu negara lain, kita hanya mempertahankan kedaulatan kita dan kita hanya ingin menjaga keamanan negara kita. Itu adalah kata-kata daripada Kementerian Pertahanan di Indonesia, yaitu Prabowo Subianto. Mana kalau kita tengok video sebentar tadi di semasa peluncuran kapal perang cepat rudal ataupun dia lebih dikenali sebagai KCR-60M, di mana ini merupakan kapal kelima buatan daripada PT PAL di Indonesia, dibuatan daripada PT PAL Indonesia Persero Surabaya. Dan kalau kita tengok semasa peluncuran itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto didampingi dengan Panglima TNI Jenderal Andika. Kementerian Pertahanan di Indonesia ingin mempercepatkan wujudnya KCR-60M ataupun kapal cepat rudal, di mana kita sedia maklum bahawa PT PAL di Indonesia telah membina satu lagi kapal ataupun armada untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia untuk TNI Angkatan Laut di Indonesia dengan mencipta ataupun dengan membina kapal perang cepat rudal ataupun lebih dikenali sebagai KCR-60M. Sejak lama lagi akan digunakan untuk menjaga kedaulatan Indonesia khususnya di perairan Natuna dan juga di kawasan persisiran pantai di Indonesia. Kita sedia maklum bahawa Indonesia ini merupakan salah sebuah negara yang memang mempunyai persisiran pantai yang paling luas, guys. Jadi tidak mustahil Indonesia ingin menambah armada-armada untuk memperkuatkan lagi pertahanan di persisiran pantai di Indonesia. Dan
membuat penambahbaikan dengan armada apa yang sedia ada sekarang. Itu merupakan, kalau kita tengok kata-kata daripada General Andika, menambah baik apa yang ada dan menambah armada apa yang tiada. Mantap guys, memang cukup-cukup kualiti. Jadi guys, dengan adanya kapal KCR ataupun kapal cepat rudal ini dapat memperkuatkan lagi guys. Memang kita tengok sekarang ni apa yang berlaku di Natuna, semua pihak membuka mata, khususnya di Indonesia, dan Kementerian Pertahanan di Indonesia pun sedia maklum mengenai hal itu. Jadi oleh sebab itu mereka ingin mempercepatkan pengeluaran armada KCR-60 dan juga mereka menambah baik apa yang kurang di sana, dan mereka menambah armada-armada di sana untuk mempertingkatkan lagi kekuatan untuk mempertahankan di pesisiran pantai di Indonesia. Guys, untuk hari ini itu saja sedikit information. Kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys, to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan thanks for watching my video, thanks for support my channel. Kamu awesome, mantap, terbaik guys. Okay guys, akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.